malam waktu makan malam, ibuku muka muram. Kutanya kenapa ibu masam, dia kata malam ini tak ada ayam. Hey, diriku keluku terpaku, selera aku bercelaru. Aku tak pernah makan malam tanpa ayam. Aku nak ayam. Nak ayam. Korang nak apa? Aku nak ayam. Hey, korang nak apa? Aku nak ayam. Bagi aku ayam, bagi aku ayam. Ibu pun mula berkata, ayam ini sudah naik harga. Kalau kau tak percaya, terbilang esok kamu terpaksa. Kalau mahal pun berapalah sangat, aku suka ayam, takkan kau tak ingat. Esok aku pergi berjumpa peniaga untuk bertanya kenapa ayam dah naik harga. Dia berkata, hey, lu apa tinggal fasilita? Lu ada macam bebas kasia? Lu tak tahukah itu amaleka? Sudah bom itu hilang. Sekarang dulia kurang minyak, itu sebab minyak sudah naik harga. Aku dengar Amerika, ayam aku berada di Malaysia. Jadi kenapa harganya naik meninggi? Ku tak faham situasi ini. Waktu di sekolah, lu tiada baca buku ekonomi. Itu sebab tak rezeki. Mau mahal pun berapa lasannya. Sebab aku suka ayam, takkan kau tak ingat. Ayam merupakan sebuah produk yang paling hebat di muka bumi ini. Tapi jangan makan kulit ayam. Makanlah daging ayam. Kerana daging ayam lebih bagus daripada daging lembu. Kalian adalah white meat. White meat is better than red meat. Alamak kami. Nasi jahat dunia. Amerika sengaja bom Iraq untuk naikkan harga ayam Malaysia. Ha, korang ayam. Korang nak apa? Aku nak ayam. Korang nak apa? Aku nak ayam. Bagi aku ayam, bagi aku ayam.